Tangannya kita balik, teman-teman. Terakhir kita masukkan daun so. Sini. Nah, ini dia dadar jagung ala-ala Reni wong desa. Kasih cabe, cabenya sampai ngelundung. Salam, assalamualaikum. Halo kesayangan, jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso dan tim Wati Luwe. Woi, Bu Aisyah di belakang nyuci piring, Mak Sun lagi marut kelapa, di depan saya ada Mbak Sus. Oke kesayangan, di kesempatan hari ini saya mau ngajak keluarga online memasak ikan panggang pedas. Langsung saja buat teman-teman yang penasaran, jangan kemana-mana. Ikutin keseruan kita hari ini. Stay tune. Nah, ini ikannya. Jadi ini ikan dari Tegalimo, teman-teman. Sebelum dimasak, kita mau manggang dulu, mau dipanggang ya teman-teman ya. Jadi gini caranya, tutorial. Nah. Ini, terus ini debok bagian daun. Nah, kayak gini. Nah, harus dicepit, kalau enggak iwake mlayu, guys. Nah, ini ya. Nah. Ya. Wih, Bu Aisyah pinter. Pokoknya dirapet nggih, Bu nggih. Pokoknya harus kencang, teman-teman. Kalau enggak lari nanti. Gini ya, teman-teman, jadinya. Oh, ayayu toh? Oke. Panggangnya kayak gini, teman-teman. Ayo, siapa yang belum pernah manggang ikan? Sambil menunggu ikan yang saya panggang, oke. Di sini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit. Kalau teman-teman nggak suka pedas bisa dikurangi. Ada kemiri, daun jeruk, ada kunyit, jahe dan lengkuas. Tambahkan garam penyedap rasa dan gula. Nah, di sebelah sana ada Mak Sun lagi meresin kelapa. Nah, ya, jagungnya kita pakai 3 aja. Nah, ini nanti direbus aja gitu, teman-teman ya. Nah, ini daun sonya, batangnya dibuang ya, teman-teman. Kita ambil daunnya saja. Ini kita cuci sampai bersih ya, teman-teman. Oke kesayangan, di sini ada bumbu buat dadar jagung. Hari ini saya tambahkan kencur, terus ada daun jeruk, cabai besar, garam, merica, brambang dan bawang. Tinggal tambahkan penyedap rasa, kecuali daun jeruk. Jadi tengahnya ini kita buang karena pahit. Nah gini ya. Nah, terus kita iris kecil-kecil. Di sini dekat Mbak Sus. Nah. Ini ikannya, teman-teman. Tuh lihat, cantik sekali yo. Oh, ini udah mateng. Nah kayak gini, manggangnya dengan cinta ini. Yes, kita sisihkan. Wajannya kita kasih minyak. Bumbu yang sudah dihaluskan kita tumis, tumis-tumis sampai harum. Kita tambahkan daun jeruk. Ini bumbunya masih dilemper eman-eman ya, teman-teman ya. Bumbunya sudah harum, langsung kita masukkan santan. Saya tambahkan garam secukupnya. Gula pasir. Kita tambahkan penyedap rasa secukupnya. Suka micin, tambahkan micin.
tidak usah menunggu mendidih, langsung kita masukkan. Nah, ini saya tambahkan cabai, nanti yang kurang pedas biar nyeplos sendiri teman-teman. Biar diecep-ecep Bu Aisyah dulu. Bu Aisyah bagian pengicipan. Rasanya. Manis. Gimana Bu? Aduh, nikmat. Manis kayak yang masak. Oke, kita masukkan daun so. Kesini teman-teman, makan rame-rame. Glo ada daun sonya glo. Yang komen Mbak Reni sesekali masak daun so. Nah, hari ini tak masak nih daun so spesial buat kesayangan Reni Wong Deso. Kita pindah ke sini sebentar nih, Mbak Sus lagi ngerebus manisah. Ikannya sudah matang, langsung kita angkat teman-teman. Nah. Sauna ini, sauna gratis. Jadi video hari ini spesial buat kesayangan Reni Wong Deso yang komen, Mbak Reni saya kok nggak bisa loh bikin dadar jagung seperti punya Mbak Reni. Video ini spesial buat teman-teman ya. Jadi ini daun jeruknya sudah dipotong-potong sama daun berambang. Terus ini jagungnya juga udah disisir sama Bu Aisyah teman-teman. Nah, ini bumbunya yang sudah dihaluskan sama Mak Sun, kita tumplek ke sini. Wes. Kita pecahkan satu butir telur. Pluk. Taruh. Mix well. Kita tambahkan penyedap rasa. Nah, tadi waktu menghaluskan bumbu kan sudah dikasih garam. Jadi jangan dikasih garam lagi, takutnya nanti asin. Buat teman-teman yang suka micin, bisa ditambahkan micin. Saya tambahkan tepung terigu 3-4. Tepung serbaguna, saya pakai merek Kobe 2 sendok makan. 1-2. Ini kita aduk-aduk. Biasanya kalau jagungnya tuh saya haluskan itu tidak perlu air teman-teman, karena jagungnya tidak saya haluskan. Jadi kita tambahkan sedikit air, jangan banyak-banyak ya, sedikit aja. Nah, dikira-kira sendiri teman-teman, pokoknya jangan banyak-banyak. Kurang lebih kayak gini teman-teman. Jadi jangan terlalu encer ya. Nah, ini aja wes. Nah, ini siap digoreng. Yeay. Sudah panas, langsung kita goreng. Besar kecilnya menurut selera. Bentuknya gitu aja wes. Kalau mau gede juga bisa. Kita balik. Gampang toh bikinnya, gampang. Nah, ini udah tak bikinin tutorial ya. Jadi buat teman-teman yang gagal bikin dadar jagung, monggo disimak. Super gampang kok. Dadar jagungnya sudah matang, kita angkat. Tuh, cantik sekali. Kita goreng lagi. Cantik sekali kan? Tuh. Yang sini juga sudah matang, kita angkat. Nah,
Nah, ini dia dadar jagung ala-ala reni wong desa. Kasih cabe, cabe ini sampai ngelundung. Berenang, Bu. Oke, ayo yuk ini daun suni. Yo iki lho guys sing tak puwing ini. Plus cabe biar kuat menghadapi kenyataan aja kakek. 1 2 3 4 cukup wis. Ini. Kuai. Nah, gini. Pangane molo. Ayo Mak Jun. Nah, ini dadar jagung pertama ini. Monggo kesayangan Reni wong desa ya. Nah, ini dadar jagung lo lihat cantik sekali. Monggo dole resin. Ayo dole, ayo kesayangan Reni wong desa. Oke, suapan pertama buat dole resin dan kesayangan Reni wong desa. Aru bojoku. Monggo. Cabenya kok manis ya? Guys. Tak pangan godong sone. Kalau ikan kan sering makan. Godong sone tuh jarang-jarang. Monggo kesayangan. Mae. Cabenya manis. Pedes, guys. Iwa kok ngene nake, Mak Sun juga enggak doyan. Dadar jagung. Penuh bu, porsi kuli. Ya ini emang kuli. Satu hari full ya bu, is masak. Mantapnya. Kari moro-moro bu sayangan. Kuai. Penasaran Mak Sun guys. Mak Sun penasaran. Enak Mak Sun. Ya enak malah. Nah. Lombok kayak kancane sembarang mangan. Lomboknya. Enaknya. Mantapnya. Gurihnya. Enak sekali. Lama enggak makan daun so. Imbuhnya double. Ya Mak Sun. Nandu Mak Sun. Pokoknya aku enggak tahu kenapa kalau masak ikan pasti wes. Ikan ini emang bener enak. Medhuk itu loh. Apa ya madha bahasane ya? Apa maksud medhuk itu? Medhuk napa ya? Lekat. Bukan. Enggak. Kayak kita makan singkong. Singkongnya sing enak atau no? Empuk. Iya, empuk. Enak. Bu, ikan apa ini ya? Tambak. Tambak? Ikan pancingan, teman-teman. Iya. Yang dipancing-pancing banget, teman-teman. Ini kalau dibakaran juga mahal ini. Makan ini aja enak. Suara burung berkicau.
Hari ini enggak nyanyi? Kadang-kadang nyanyi. Belum menciptakan. Lepi kan? Iya, gaya. Nggak lep. Ayo ngerti-ngerti ya, Bu. Ngerti aku cucu-cucuin bila lep, ya. Kalau sekar ke pondong itu ya. Lep sekar pondong. Lep. Lep asik. Enggak usah nyanyi, Mbak Sun. Mbak Sun menikmati. Macam-macam gaya. Iya. Gaya kodok, Mbak Sun? Enggak, Mbak Sun. Bu Esa suka ikannya, Bu? Iya. Enak nih, Mbak Sun, ikannya ya. Mantap, Bu. Wajib coba. Pasti teman-teman tahu biasanya Mbak Sun makannya kayak apa. Hari ini double. Sangat enak. Wajib, ya. Ya mari ini enggak syarat. Tak ya, Bi. Sabar, Bi. Kita lagi menikmati ikan yang sangat enak sekali, Bi. Lalap jambu aku. Warak, Mak. Sedadasak toh. Sore. Iya. Ya wes. Nomor 1 selama sore sudah selesai makan. Iya, wes. Mak Sun sudah selesai makan mau sembahyang, teman-teman. Oke. Ternyata enak loh. Jambu ge, Mak, Bu. Lalap jambu. Enak. Enak ya, Bi? Sabar ya, Bi? Tapi sudah makan? Ya. Oke, kesayangan, video hari ini sampai di sini dulu. Bu Esa masih menikmati soalnya kepala. Iya, pelan-pelan wes enggak apa-apa, Bu Esa. Terima kasih banyak buat tim Bediluwe. Sama-sama. Maksud sudah ke depan, teman-teman, soalnya mau sembahyang. Pak Apik juga sudah pulang. Terima kasih banyak buat keluarga online yang selalu setia menonton video saya. Terima kasih banyak dukungannya. Semoga video saya bermanfaat. Dan buat teman-teman jangan bosan-bosan besok main lagi ke sini. Anggap saja rumah sendiri. Matur nuwun. Tuhan Yesus memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Love you all. Bye-bye. Bye-bye, Bi. Bye-bye. Bye bye. Ini yang paling ikuti. Pokoknya kesana kemari wes ngetutne ku. Sampai gobios ah. Lihat, cabenya 11. Mantap. Cabe how you say Japanese? Lombok. Lombok. Ya, Lombok. Mantap, Lombok. Mantap, mantap.